Baik, di semoga Dillion. Kali ini kita main Ragnarok Arena dan di sini kita sudah punya mini plus boss RMS. RMS kita udah mini plus boss dan kita bakal coba gasken ya. Ini kita naikin dulu. Baphomet kita juga ada mini plus boss. Nah, ini udah coba untuk ini ya, apa namanya? Ini Rikas. Rikas tuh kayaknya urubah elemen ya. Mudah-mudahan dapat elemen angin nanti, guys. Ini kita pakai equip yang balance karena kita butuh attack dan juga butuh defense dari si Baphomet ini sendiri, guys. Kita lock dulu, ini juga kita lock, ini juga kita lock. Oke. Ini juga kita lock ya. Oke. Jadi kita bakal coba pakai Baphomet dulu, ini juga kita lock. Kita pakai Baphomet dan juga pakai RMS mini plus boss. Di sini gua hoki, kenapa? Karena kita sudah baptize dia untuk attack sama MTK ya. HP attack MTK-nya 9%, guys. Coba kita sekali lagi, di sini dapat apa? Attack recommended damage. Kalau bisa kalian dapat yang persentase, guys ya, jangan yang angka. Jelek banget ya. Fokus yang atas. HP MTK, aduh jelek. Bagus yang atas, guys ya. HP MTK nggak apa-apa, sama attack-nya 9%. Gua nggak butuh MTK sih, magic attack nggak butuh ya. Cuman ya attack-nya 9% lumayan ya. Oke lah, intinya kayak gitu. Kita gaskan dulu langsung story chapter 29 ya. Ini chapter 29 part 19. Let's go. Kok udah 29 bang? 28-nya kemarin baru. Iya 28 udah selesai ya. Cepet memang gua, guys. Lumayan lah. Oke, mudah-mudahan bisa ke chapter 30. Tapi kalau hitungannya sama server satu Angeling ya lama, guys ya. Di sini sultan-sultannya gila banget. Oke. Ngeden. Aduh, kalah lagi sama Dark Lord. Ulangin. Di chapter 9 ini udah mulai susah. Gua mesti ngulangin beberapa kali untuk bisa lolos story-nya, guys. Itu yang memang PR banget. Ngeheal. Throat hilang. Wish, griponnya serem. Throat. Wish, gila. Sikat. Throat lagi. Ah, ngeheal. Sikat Baphomet. Masa kalah sama Gripon ya? Nah, menang. Baphomet MVP lagi, guys. Lanjut. Stake 13 chapter 29. Mudah-mudahan bisa lolos. Let's go. Yang susah itu di chapter 29 ini banyak Baphomet, guys ya. Nanti kita bakal ketemu banyak Baphomet sih masalahnya. Oke. Chapter 29 ini ada beberapa bos yang pakai Baphomet juga. Baphomet itu udah tebel, sakit pula ya, sekali gayung itu langsung hilang, guys. Kitanya ya kalau musuh pakai Baphomet. Throat. Ngeheal. Mati mayanya. Lanjut. Throat. Nice. Maju lagi. Chapter 29-14. Let's go. Lawan Lord of Death. Lord of Death ini kalau di game Ragnarok originalnya itu MVP besar ya, sama kayak Baphomet, guys. MVP besar. Bukan mini boss ya. Bukan kayak Angeling. Bukan kayak Angeling, bukan kayak Ghost Ring. Oke. Heal. Nyerang teman sendiri, dia kebingungan itu ogre. Kena stun. Ngeden. Mati.
Baphomet MVP lagi. Dia selalu MVP guys. Jarang tidak MVP ya. Lanjut. Oke, lawan tim api ada Hermes. Aduh, langsung mati guys. Gila, oleh Lurigo belum ngapa-ngapain langsung mati ya. Let's go. Kalau Priest langsung mati masih mending. Yang penting jangan lalu luri guys. Kenapa bang jangan lalu luri? Karena lalu luri bakal ngasih dia. Aduh mati gila ya. Cepet banget ratanya guys. Oke kita gini dulu. Langsung gak tuh. Tar kayak gini berat juga nih. Let's go. Oke. Aduh, kena guys. Tidak kena. Aduh, mati. Kayaknya harus pakai Bard ya, harus pakai Bard di sini. Kita ganti Bard dulu. Tidak bisa pakai Priest. Ganti jadi Bard. Oke. Let's go. Oke, gas. Kita gaskan. Batnya langsung mati ya. Aduh, langsung mati juga lagi Baphomet gua. Wah gawat nih, kita gas lagi. Berat nih guys ya. Chapter 29 tuh cukup berat. Nice, nice. Aduh gak sempet love. Aduh. Gak sempet bucin guys masalahnya. Kalau gak sempet serangan bucin tuh agak berat ya. Let's go. Oke. Mati langsung Margarete. Aduh. Mati lagi. Gimana ya caranya ya? Let's go. Bata mati nih. Srot. Sisa 2. Come on. Aduh. Sisa 2 guys. Tadi kalau digayung sama Baphomet langsung mati kali ya. Kita gaskan lagi. Ayo. Sikat. Srot. Aduh, miss. Aduh. Pas dia ulti, gue ulti lagi. Ya, come on. Ayo, susah ya guys ya. Duo DPS, serang Gris. Dan juga si ini guys. Si siapa namanya? Si Kampret RMS. Aduh, dikit lagi guys. Dikit lagi. Let's go. Aduh mati. Belum sempat ulti. Hermesnya sakit banget guys. Sakit banget. Langsung rata. Wah kalau gak sempat ulti kayak gini gimana ini. Aduh, berat, berat. Ntar kita bakal offline lah ya, nge-push dulu ya. Ini kita udah ambil, kita bakal coba lihat di sini dulu. Di Gavin Tower.
Gua udah lantai 156 dan ini air ya. Sekarang tuh air. Kalau kalian bisa sampai floor 10, kalian bakal dapat ini guys, bakal dapat yang namanya equip Legend Orange ya untuk elemen water. Oke, di sini let's go. Bisa menang enggak nih? 150 semua soalnya. Dan equip gua masih setengah jadi. Heal. Wow. Oke. Menang guys. Easy peasy. Naik ke floor berikutnya. Pokoknya sampai 10 lantai ya. Kalau kalian sampai 10 lantai kan bakal dapat equip orange legendary. Oke, gaskan. Skill semua. Ini buku semua orang-orang. Sleep. Oke. Lawan Peroni. Menang. Easy peasy. Naik lagi lantai 3. Oke lah, intinya kayak gitu ya untuk dapetin equip orange legendary gratisan. Terus di sini juga udah untuk chapter 19, terus untuk dapetin equip orange legendary itu di sini ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you next video. Bye bye. Nanti tower 10 baru kalian dapat. Bye bye.